Nah, sobat-sobat semuanya, di sini saya ingin berbagi tips cara masak cumi kering asin agar empuk juga gurih. Nah, jangan lupa ya guys, tonton video ini hingga akhir. Nah, di sini saya sudah sediakan bahan-bahannya. Di sini ada cumi kering yang sudah saya cuci. Terus, tidak ketinggalan ada petai juga, bawang merah serta daun jeruk. Terus cabe merah dan cabe hijau besar. Tidak ketinggalan tomat serta daun salam. Dan di sini saya tambahkan sedikit ikan asin. Ini nanti ikan asinnya digoreng terlebih dahulu. Nah, terlebih dahulu kita rebus cumi keringnya kurang lebih 5 menit. Jadi nanti saat dimasak ya, berasa empuk juga asinnya berkurang. Setelah itu kita angkat dan kita tiriskan. Nah, untuk ikan asinnya sendiri setelah dicuci bersih, lalu kita goreng sedikit menguning. Nah, kalau sudah jadi seperti ini nih guys. Wah, sedapnya luar biasa.
Oke guys, terima kasih sudah menonton video dari saya. Dan seperti biasa, saran dan kritiknya ditunggu di kolom komentar. Dan semoga resep dari saya ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys, dicoba. Oke, sampai ketemu di next video.